Kostum itu berdiri sejak 7 bulan yang lalu. Dan Kostum sendiri adalah suatu layanan jahit online dengan konsep economic sharing. Jadi kita mengempowering dan mengkoneksikan fashion entrepreneur, fashion designer ke penjahit-penjahit rumahan yang ada di Indonesia. Dan kenapa Kostum ini berdiri? Karena ibu saya seorang penjahit rumahan dan saya tahu penjahit rumahan itu hidupnya kebanyakan kurang layak. Sedangkan semua orang kan pakai baju ya. Dan industri fashion saat ini lagi bagus-bagusnya, tapi si penjahitnya sendiri tidak ikut merasakan seperti apa euforia bagusnya industri fashion ini. Oleh sebab itu kita membuat suatu aplikasi yang memungkinkan si penjahit ini bisa lebih mendapatkan income dan order yang banyak hanya dengan berada di rumah mereka masing-masing. Harapannya pasti sama seperti Next Dep ini, bikin Indonesia lebih keren. Gak cuma keren dalam hal orangnya pakai baju-baju yang keren, tapi juga si pemakai baju itu lebih menghargai siapa pembuatnya. Karena kita di sini ada satu campaign, itu namanya Your Clothes Made by Human, di mana baju itu tidak terbuat dengan sendirinya, ada si pembuat, yaitu penjahit rumahan, di mana mereka juga berhak hidup layak seperti si pemakai baju itu sendiri. Kalau dari value, sisi value kita sangat kuat. Terus kedua, perkembangannya sendiri selama 7 bulan kebelakang kita sangat bagus dan kita sangat yakin kita masih bisa berkembang lebih jauh lagi sih di dunia bisnis startup Indonesia. Dan terutama karena kita memang punya misi sosial, nggak cuma istilahnya kalau di startup tuh ada namanya vitamin, ada painkiller. Kita nggak cuma buat bikin startup buat gaya-gayaan atau nyari masalah yang nggak ada, tapi memang kita mau menyelesaikan masalah yang udah ada di kita dari lama dan itu belum tersentuh hingga saat ini. Kami dari Kostum dukung kami sebagai pemenang favorit di The Next Dep 2016.